saya jadi bintang film. Sebetulnya sih saya nggak pernah punya cita-cita itu, Pak. Karena kebetulan bapak saya seorang pegawai negeri, hanya pegawai PJKA. Ibu saya itu orang yang sangat sederhana, baca juga ngeja. Nah, pada tahun di mana saya tamat SMP, waktu itu kita domisilinya di Lampung. Nah, pada tamat SMP, ya ayah saya sepertinya nggak mampu lagi untuk membiayai saya sekolah. Dan satu kerinduan saya pada waktu itu aja adalah saya ingin paling tidak saya tamat SMU lah sambil bekerja begitu. Sebenarnya bapak saya nggak kelas kiai, kakek saya iya. Kakek-kakek saya itu dari ibu, dari bapak begitu. Waktu saya di Jakarta, saya mengadu nasib dan ternyata untuk bekerja dengan modal ijazah SMP pun sulit. Lalu saya menjadi apa? Saya jadi tukang parkir. Di Salemba Tengah. Tukang parkir liar gitu. Bahkan saya jadi tukang cuci piring warung Tegal. Di saya waktu itu tinggal di tempat kakak saya mungkin. Di Rawasari. Lalu saya melihat itu ada peluang. Saya lihat Taman Ismail Marzuki baru dibuka. Saya berpikir ini pasti butuh banyak pegawai. Ngelamarlah saya di sana. Ya mau jadi apa terserah. Setelah saya diwawancara, ya saya bilang pengalaman kerja saya tukang parkir liar. Tidak lama kemudian saya dipanggil dan diterima. Tapi tetap jadi tukang parkir. Cuma sekarang statusnya pegawai. Ya akhirnya saya meneruskan sekolah malam. Uang yang saya hasilkan tidak banyak. Tapi saya manage sedemikian rupa dengan satu ya menahan diri lah untuk hal-hal yang nggak begitu penting. Yang penting saya pikirkan bagaimana saya tamat SMU. Dan akhirnya saya tamat SMU. Dan saya tidak pernah nyangka kalau saya jadi bintang film. Setelah saya dapatkan ijazah, saya tuker ijazah saya SMP, SMU. Atasan saya itu orangnya baik sekali. Namanya? Namanya Temi Effendi. Dia adalah suami Ibu Rahayu Effendi. Jadi waktu saya berikan, ya akhirnya saya berubah. Tidak lagi jadi tukang parkir, tapi saya mengurus gedung. Kebersihannya, apanya, saya urus di situ. Sampai satu kali ya peristiwanya ya begitu. Ibu Rahayu Effendi itu sudah kontrak dengan sebuah perusahaan yang akan membuat sebuah film di mana pemeran utamanya adalah anak muda. Nah Pak Taimi itu tiba-tiba ngajak saya, kamu mau gak main film? Saya bilang ya boleh-boleh aja. Karena saya pikir ya itu kan halal. Lalu saya bilang boleh-boleh aja. Ya kalau begitu kamu besok coba pakaian yang bagus, saya temukan dengan produser. Lalu besok saya ketemu sama produsernya, dikasih kartu nama untuk saya mendatangi di tes. Dan satu yang ada di hati saya pada waktu itu, saya sama sekali gak tertarik untuk jadi bintang film. Tapi satu hal yang ada di hati saya sama sekali saya tidak melakukan itu dengan gaya supaya diterima gitu, enggak. Karena saya pikir, ya diterima syukur, enggak ya udah gitu. Tapi justru saya yang diterima, karena saya tidak acting, dan itu yang mereka mau. Yang lain itu waktu dites ya berakting kan. Tuh, ternyata mereka lebih suka kalau yang wajar. Dan ternyata saya udah gak pikir lagi setelah selesai tes, saya pulang. Dan akhirnya saya diterima. Dan langsung peran utama loh Pak. Judulnya Aku Tak Berdosa. Lawan main saya adalah Dewi Puspa. Mengenai kehidupan seorang yang broken home, lari dari rumah. Nah, Dewi Puspa ini adalah seorang yang tinggal sama tantenya yang sangat judes sekali. Dia juga sebenarnya gak betah. Akhirnya setelah kita kenal-kenal, ya saling naksir, kita merencanakan kita kabur yuk, kumpul kebo, sampai melahirkan bayi. Begitu, itu cerita pertama. Film kedua, kalau tidak salah, itu sama Yeni Rahman. Apa ya judulnya? Peran utama juga. Terus sampai beberapa film, dan akhirnya Ali Topan itu. Film Ali Topan ada kisah tentang, ya juga sama, seorang anak yang broken home. Bapaknya pergi sama perempuan lain, ibunya juga pergi sama perempuan lain. Sama laki-laki lain maksud saya begitu. Lalu saya broken home, ya, Ali Topan itu berontak tetapi dia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang murid yang baik. Dalam pengertian dia tetap belajar dan dia pintar, otaknya encer gitulah. Dia pacaran sama seorang gadis yang orang tuanya sangat tidak suka karena sifat saya berandal. Itu ceritanya begitulah. Satu hal yang unik itu adalah kalau orang tanya saya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya selalu bilang, saya mau jadi orang kaya. Iya, saya jadi kaya.
cukup semuanya, apa yang saya perlukan saya cukup. Ya bahkan saya membangun rumah untuk orang tua saya. Narkoba ya kita juga kadang-kadang iseng-iseng. Tapi paling top saya paling ganja, mabok, ya minuman keras gitu-gitu aja. Tapi kalau teman-teman ngajakin nyuntik gitu ya, nyepet, saya nggak pernah mau. Saya takut karena saya lihat teman saya itu banyak yang mati. Kalau saya, wah kalau ditanya saya agak bingung karena saya udah nggak tertarik lagi. Di dalam film. Tidak tertarik lagi. Cuma saya sebagai orang Kristiani, saya melihat di dalam Alkitab itu ada kisah-kisah yang sangat-sangat luar biasa sebetulnya. Kalau mau digali, gitu. Karena itu mengandung misi dan pengajaran. Dan satu hal, manusia ini memang perlu terus diajar supaya mereka tahu bagaimana mereka berbuat yang bijak. Kan kalau kita mau mendidik secara rohani, ya bikinlah film rohani. Setelah saya seperti sekarang, ya itulah yang atur. Dialah yang atur karena di dalam kitab saya dikatakan, aku memilih kamu sejak dari kandungan ibumu. Ya, saya dipilih sudah. Ya, saya terima aja. Dan kalau dia yang pilih, apa sih yang kurang dari dia? Allah menjadi manusia dengan satu tujuan, penyelamatan. Di mana manusia yang berdosa ini ditebus dosanya dan beroleh pengampunan. Karena memang kalau kita melihat sejarah Alkitab, sejak dari dulu juga manusia itu diselamatkan dengan memberikan persembahan domba, di mana darahnya itu adalah yang dipersembahkan kepada imam, dan imam mempersembahkannya kepada Tuhan. Jadi ketetapan dari hukum Taurat itu bahwa manusia itu ditebus oleh darah domba. Nah, kemudian masuklah Injil. Yang dulu Taurat, makanya Alkitab itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah perjanjian lama, itulah hukum Taurat. Yang kedua adalah perjanjian baru, itulah Injil. Di dalam Injil itu tidak lagi manusia mempersembahkan domba kepada Allah, tapi sekarang Allah yang memberikan anugerah lewat anak domba, itulah Yesus. Makanya di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, atau kalau di saudara kita di seberang sana berkata, Nabi Yahya berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebetulnya Kristen ini sebetulnya bukan agama. Kristen ini bukan agama, tapi Kristen adalah berasal dari kata pengikut Kristus. Dan Kristus datang ke dunia, dia juga tidak mengajarkan agama kok. Dia membawa umat manusia untuk mengenal Allah, menyembah kepada Allah. Tapi pengikutnya menjadi Kristen. Nah, nilai keselamatan itu mahal sekali dan tidak ada seorang pun yang sanggup menggapainya. Dan itu diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Itu sebabnya di dalam Efesus dikatakan kita ini ditebus dengan darahnya yang mahal. Pengertian mahal di sana artinya tidak ada harganya, tidak ada seorang pun yang dapat membelinya, tapi diberikan. Maka itu orang sulit sekali percaya. Karena pemberian cuma-cuma. Punya uang 100 triliun, bisa ke surga? Gak bisa, Pak. Nah, bangun gereja silahkan saja. Emang bisa kita sobok dengan begitu? Enggak. Harus ada hubungan yang pribadi. Kita yakini apa yang telah Yesus buat, pengorbanannya. Nah, itu dia intinya. Terima kasih. Kata-kata terima kasih itu kita sudah terima. Dan kita tinggal berbagi kasih. Itu apa? Itulah Kristen. Jadi kita berbuat baik itu bukan karena kita ingin diselamatkan, tapi karena kita berterima kasih Tuhan yang sudah mengampuni kita dan menyelamatkan kita dengan harga yang tidak ternilai gitu. Jadi hal yang paling indah adalah dia bukan hanya melawat dunia, tapi dia memberikan kasihnya kepada setiap umat manusia. Dan satu hal,
banyak orang berpikir bahwa kalau kita membantu orang dengan uang, dengan harta, dengan begini, wah akan menyenangkan hati orang. Kalau saya tidak berpikir seperti itu. Memang bagian saya juga harus memberi semampu yang saya bisa berikan. Tapi kalau seseorang bisa menerima anugerahnya, itu buat saya, wah bersyukur kamu. Dan ketika saya menerima Yesus tahun 85, selama lebih kurang 5 tahun saya diproses, saya jadi miskin. Abis-abisan, mobil saya hilang, rumah saya dimasukin maling, harta benda saya habis, bablas, miskin saya. Dan saya melihat itu adalah cara Tuhan untuk membuat saya supaya jadi orang yang rendah hati. Jadi waktu saya di luar Yesus itu buat saya, yang namanya orang kaya itu harta. Banyak uang, punya mobil, punya rumah, segala macam. Itu waktu saya di luar Yesus. Tapi setelah saya di dalam Yesus, secara harta mungkin saya tidak terlalu kaya. Mobil saya juga enggak yang mahal-mahalan banget. Ya, uang saya juga bahkan di bank cuma ada berapa ratus ribu. Di kantong saya juga enggak banyak. Tapi satu hal, saya merasa sangat kaya. Kenapa? Saya diberikan damai di hati. Dan damai itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Ada toko namanya Damai, yang punya berkelahi melulu karena tidak ada damai. Ya, damai itu pemberian yang sangat luar biasa. Ya, yang tidak bisa kita beli dengan uang. Yang kedua, keselamatan. Itu pun tidak bisa kita beli dengan uang. Sukacita, ketenangan, perlindungan, pertolongan, kuasa yang Tuhan berikan, itu pun tidak bisa kita beli dengan uang. Dan itu buat saya, kalau dihitung dengan harta, tidak ternilai.